Momen indah saat Jokowi, Prabowo, dan atlet pencaksilat berpelukan dipilih menjadi momen yang diabadikan. Momen hangat tersebut sengaja dibuat dengan ukuran raksasa setinggi lebih dari 3 meter. Para muralis harus menggunakan tangga khusus untuk menyelesaikan mural tersebut. Untuk membuat gambar Jokowi dan Prabowo persis seperti aslinya, para muralis ini menggunakan contoh gambar foto. Teknik itu dilakukan agar mereka tidak perlu naik turun untuk memastikan goresan mereka sudah tepat. Untuk kemiripan loh, karena jaraknya yang terlalu dekat jadi agak susah. Jarak pandang yang terlalu dekat. Lalu ngakali gitu mas? Ya pakai foto kamera HP, foto dari atas kan jadi kelihatan agak kecil, nanti bisa dilihat dari situ. Sudah pas apa belum? Momen indah Jokowi dan Prabowo berpelukan dinilai menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, momen tersebut terjadi selepas keduanya dinyatakan lolos sebagai capres pemilu presiden 2019 mendatang. Selain dua tokoh nasional tersebut, digambar pula sejumlah menteri dan tokoh perempuan lainnya. Mereka dipilih karena prestasi yang mereka torehkan di bidangnya masing-masing. Kalau di seni rupa sendiri itu seperti happening art. Itu yang kami baca di sini kenapa menjadi simbol perdamaian dan kehangatan bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena saat ini mungkin lagi geru-gerunya capres dan cawapres itu. Gambar baru yang tengah dikerjakan ini rencananya akan selesai dalam waktu 1 minggu ke depan. Sebelumnya, di kawasan ini para muralis juga menggambar wajah pahlawan nasional serta sosok Menteri Susi Pujiastuti. Dari Surakarta, Eka Hari Wibawa, Metro TV.